قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, kerana hanya orang yang bertakwa sahaja yang layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya hanya orang yang bertakwa yang dijanjikan syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kepada anak-anak yang berada di belakang dekat tiang, yang ada di tempat motor dan sebagainya, sama-samalah memberi perhatian untuk sama-sama mendengar khutbah ini, dan tolong jangan bersembang dan bermain-main, kerana perkara yang demikian menyebabkan kamu datang untuk solat jemaah menjadi sia-sia segala pahala. Begitu juga dengan ayah-ayah dan juga abang-abang serta muslimin sekalian, sama-samalah memberi perhatian. Kalau nak tidur, tunggu habis khutbah, barulah lena. Sepanjang khutbah disampaikan, ambillah peluang yang bermanfaat ini. Jika kita sibuk untuk hadir pada kuliah-kuliah, maka inilah peluang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumaat, kerana khutbah Jumaat menjadi satu rukun untuk kita sah dalam ibadah Jumaat pada hari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 74, kata Allah Subhanahu wa taala, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun, sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka akan kekal di dalam azab neraka jahannam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah pada minggu lepas saya memperkatakan berkaitan dengan ciri-ciri dan beberapa cara serta kaedah untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari yang mulia ini, marilah kita melihat beberapa perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan beberapa dosa yang akan menjadi penghalang kepada seseorang itu daripada masuk syurga. Walaupun kita banyak solat, kita banyak bangun malam, saban hari kita membaca Al-Quran, namun beberapa dosa yang akan saya sebutkan ini menjadi penyebab kita dihalang daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang akan kita sebutkan ini dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diharamkan syurga kepada orang yang melakukan dosa-dosa ini. Yang pertama, dosa tidak membayar hutang sudah menjadi satu fenomena kepada rakyat Malaysia di akhir zaman pada hari ini, yakni fenomena berhutang. Dan kadang-kadang hutang ini menjadi satu asas dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Kita tidak pelik jika orang yang berhutang ini adalah orang-orang yang miskin dan tidak berkemampuan. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan berhutang bagi orang yang tidak berkemampuan. Namun fenomena yang berlaku di akhir zaman dan sangat pelik ialah orang yang berkemampuan, mereka tetap membeli satu-satu barang dalam keadaan berhutang dan tidak secara tunai. Lebih parah lagi, golongan yang berhutang enggan membayar hutang, sama ada hutang PTPTN, hutang pengajian, hutang rumah, hutang kereta, hutang syarikat dan berbagai-bagai lagi. Sebahagiannya lebih rela diisytihar sebagai muflis untuk lari daripada bayar hutang. Kita dengar agak elok, ada yang terminit estro, terminit sebagainya untuk lari daripada hutang. Namun yang demikian, di dalam Islam hutang akan menjadi beban yang tersangat berat di hari kiamat.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaghfir lisyahid kulla syai'in illa dain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan semua dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali jika dia mempunyai hutang. Orang yang mati syahid yang memperjuangkan Islam di medan-medan perang, mereka mati syahid, kelayakannya adalah syurga. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhutang walaupun mati syahid tidak layak untuk dia masuk syurga, dan hutang itu akan menghalang daripada dia untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya hutang tidak dapat ditebus dengan taubat dan juga istighfar. Jangan memandang remeh dan memandang ringan tentang hutang. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda 'anhu." Riwayat Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sehingga dibayarkan baginya. Ini menunjukkan selagi hutang belum dibayar, maka hutang itu akan terus membebankan seseorang di alam barzah dan juga di hari kiamat, sehinggalah ahli waris dan kaum keluarganya membayar untuknya. Kata para ulama, siapa-siapa yang mati sebelum hutangnya dibayar, maka ruhnya akan terhalau daripada memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan terlepas daripada halangan ini sehingga hutangnya dibayarkan oleh sesiapa sahaja. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isu tentang hutang dipandang remeh oleh manusia pada hari ini. Ingatlah bahawa miskin di dunia jauh lebih baik daripada miskin di hari akhirat. Di dalam kebanyakan hadis, Nabi SAW menyebut, bayar hutang sewaktu kamu hidup atau minta halal. Jika tidak kamu hadir di hari kiamat, tidak ada berguna lagi dinarun wala dirhamun. Tidak berguna lagi dinar, dirham, wang ringgit. Maka kamu perlu bayar dengan pahala kamu kepada orang yang kamu berhutang, dan kamu perlu ambil dosanya dan kamu dihumban ke dalam neraka. Ini kesan daripada hutang. Cuba kita muhasabah tengah hari ini tentang hutang-hutang yang bertapuk, yang kita pandang ringan, yang tidak dibayarkan, seperti hutang kad kredit. Lebih parah lagi jika kad kredit itu terlibat dengan riba. Kita beli barang makanan di pasaraya menggunakan kad kredit dengan cara yang hutang, terlibat dengan riba bagi anak-anak makan dengan harta yang haram. Kita beli rumah cara berhutang. Parahnya lagi kita hutang itu dengan riba. Kita duduk dalam rumah yang tidak ada sebarang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kenderaan dan seumpamanya. Maka hari ini hutang kad kredit yang agak logik untuk kita berhutang pada hari ini seperti rumah dan juga kenderaan, itu agak logik kerana harganya mahal yang perlu dibayar untuk jangka masa yang panjang. Tetapi dalam hal yang lain seperti kad kredit, satu budaya untuk menggalakkan kita berhutang. Sedangkan kita berseronok dengan kad kredit menjadi satu kesengsaraan di hari kiamat kelak. Pada hari ini segala jenis hutang, hutang astro, hutang broadband, ada yang parah, hutang beli peti ais sedangkan dia mampu bayar cash, hutang beli TV, hutang beli kapet, isteri kita hutang beli tapawek dan berbagai-bagai lagi. Ada yang hutang bil elektrik belum bayar. Udahlah, bil elektrik tahun depan naik lagi mahal. Yang ada belum dibayar, bil air, bil telefon, cukai pintu, hutang saman
yang kita reti bertapuk saman, saman ekor, saman speed trap dan seumpamanya dikira sebagai hutang yang wajib dibayar. Ada yang parah lagi, menunaikan haji dan umrah yang sunat juga berhutang. Kenduri kahwin pun berhutang. Manusia hidup dalam fenomena hutang. Dah anak, dah beranak, dah cucu dah, hutang masih belum habis dibayar. Peringatan-peringatan ini diingatkan kepada kita semua kerana Nabi SAW mengatakan segala amalan yang kita buat, segala solat, segala haji, segala pahala zakat, segala galanya akan tergantung dan kita tidak layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala jika mati dalam keadaan berhutang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, satu perkara lagi bab hutang yang boleh saya berkongsi dengan tuan-tuan dan sekalian, perempuan sekalian. Apabila ibu ayah kita meninggal dunia, maka segala bil rumah, bil elektrik, bil telefon, bil ayah atas nama bapa kita atau mak, mereka telah meninggal dunia, dinasihatkan agar cepat-cepat diubah. Diubah nama kepada nama orang yang hidup. Ibu bapa kita orang yang kuat sembahyang, bila dia tinggal, dia meninggal dunia, mana barang-barang yang masih lagi atas nama hutang, atas nama mak bapa, bil-bil elektrik, bil telefon, segala bil, jika tak ditukarkan dan anak-anak tak bayar, mereka akan menanggung azab di dalam alam barzah. Begitu juga sampai kiamat kerana masih menggunakan nama si mati. Oleh yang demikian, saya ingatkan kepada anak-anak yang hadir pada hari ini dan ibu bapa, tolong ingatkan kepada anak-anak, jika kita meninggal dunia, bukan hanya dibahagikan harta pusaka, difaraidkan harta, bahkan perlu wajib ditukar nama kita supaya bil telefon, bil estro, cukai pintu dan segalanya tidak lagi atas nama si mati. Jangan kita membebankan ibu bapa sehingga mereka sudah berada di alam barzakh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan dalam kitab Istizkar, katanya mana-mana manusia yang ada duit, sila bayar hutang sebelum mati. Pertama. Yang keduanya, jika dia rasa tak sempat bayar, maka dia wajib buat wasiat. InsyaAllah, katanya, mana-mana manusia yang membuat wasiat, menulis segala hutang-hutangnya dan meninggalkan harta untuk dibayar, nescaya dia akan terlepas daripada hadis yang kita bacakan ini. Nescaya insyaAllah dia akan terlepas daripada azab kubur dan melayakkannya ke syurga. Jika anak-anaknya tidak bayar, anak-anaknya tidak tunaikan wasiat dan amanah, merekalah yang menanggung dosa itu. Oleh yang demikian, sidang Jumaat sekalian, maka pada hari ini tolong bayar segala hutang yang pernah kita berhutang, sama ada hutang kawan-kawan atau seumpamanya. Kata para ulama, bagi kita berhutang dengan orang, kita cari untuk bayar tak jumpa-jumpa, cari waris pun tak jumpa, entah hidup entah mati, macam mana nak buat? Kata para ulama fiqah, ambil duit nilai kamu hutang 1,000 contohnya, masukkan ke dalam tabung masjid, ke rumah anak yatim dan seumpamanya, dengan niat segala pahala dibagikan kepada orang yang kita hutang dengan niat membayar hutang. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima kaedah ini. Pun begitu, kata para ulama, selang beberapa bulan, tiba-tiba dia muncul dan minta hutang. Pada waktu itu, kita wajib membayar untuknya dan segala pahala yang kita masukkan ke dalam tabung masjid itu akan dapat kepada kita semula. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara pertama atau disebut dosa yang pertama yang menghalang kita memasuki syurga walaupun kita seorang yang alim, walaupun kita kaki semayang, walaupun kita kaki masjid. Jika ada hutang, jangan berangan-angan untuk mudah-mudah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memutuskan hubungan silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un,
tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga kepada sesiapa pun yang memutuskan hubungan silaturahim. Kata para ulama, paling jahat manusia di atas dunia ialah yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kedua ibu bapanya. Bergaduh, ada masalah dengan mak bapak, maka kamu sebagai anak maka perlu mencari jalan untuk mendamaikan dan memohon kemaafan. Jika tidak, walaupun kamu seorang mufti, seorang alim, seorang ustaz, Nabi SAW menyebut diharamkan syurga untuk kamu, tidak akan masuk syurga untuk kamu. Begitu juga lah pada hari ini kita bergaduh dengan adik-beradik tentang harta pusaka, bergaduh tentang wang ringgit, dengan jiran, dengan sahabat, bergaduh dalam isu politik sampai memutuskan hubungan silaturahim sesama Islam menjadi bahana besar. Walaupun kita kaki semayang, kita kaki puasa, buat haji 20 kali, tetapi memutuskan silaturahim menjadi penyebab untuk kita tidak layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai masyarakat bergaduh tentang harta. Putih adik-beradik minta tolong adik-beradik, tak mau tolong, maka tak bercakap. 2-3 keturunan bertunang, kemudian putih tunang, mulalah memutuskan silaturahim yang sepatutnya tunang saja putus, silaturahim tak putus. Bercerai-berai dalam masyarakat, yang bercerai suami isteri, bukannya bercerai keseluruhan. Bila bercerai jadi bermusuh, bila bermusuh memutuskan silaturahim, mulalah tidak kunjung mengunjung lagi. Maka perbuatan ini menyebabkan tidak ada syurga untuk kamu. Oleh yang demikian, diingatkan kepada masyarakat sekalian, dalam perkara remeh-temeh, sama ada di rumah, sama ada di pejabat, sama ada dalam politik dan segala-galanya, jangan sampai memutuskan silaturahim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, apabila dua orang bergaduh dan tidak bercakap lebih daripada 3 hari, maka Nabi SAW memberi satu ancaman yang besar. Kata Nabi SAW, apabila tiba 3 hari, salah seorang memberi salam, sudah dikira dia terlepas daripada ancaman ini. Walaupun seorang lagi tidak memaafkan, itu hak dia untuk dia menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita berjumpa, memberi salam, menegur siapa, tak lebih daripada 3 hari, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalang kita untuk memasuki syurga. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya jangan kita melihat kepada semayang semata-mata. Jangan kita ingat hari-hari kita baca Quran sedangkan kita bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan rakan sepejabat, bermusuh dengan sesama Islam, membawa beban di hari kiamat, bahkan menjadi penghalang untuk kita ke syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya yang boleh kita berkongsi pada tengah hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka, yakni sangat benci, sangat menuai kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Orang yang sombong sama ada dengan kerana dia banyak harta, kerana dia cerdik, kerana anaknya cerdik, kerana dia pandai, kerana dia berkedudukan tinggi, kerana dia banyak pengaruh, kerana dia handsome. Kalau dia sombong, Nabi SAW menyebut, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi misqala dharratin min kibrin. Riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga siapa-siapa yang mempunyai sifat sombong dalam hatinya walaupun sebesar debu. Bukan sebesar lembu, tapi sebesar debu. Hari ini kita rasa bangga, Quran sebut, wala tamshi fil ardi maraha,
kalau kamu berjalan dalam keadaan sombong, neraka tempat kamu. Baru berjalan, belum bercakap. Berjalan sombong, neraka tempat. Bercakap sombong, neraka tempat kamu. Maka kesombongan ini memberi bahana yang besar. Nabi menggunakan ancaman yang paling kecil. Siapa yang sombong ada dalam hatinya sebesar debu, diharamkan syurga. Hari ini kita bercakap sombong, berjalan sombong. Sombong dengan kepandaian, dengan kealiman, dengan kecantikan, dengan kekayaan, dengan jawatan, pangkat. Kita memandang orang lain, cleaner, pekerja bawahan, disergahnya, dibuatnya lebih kurang. Dimaki hamunnya, diugutnya rakyat sebab kita berpangkat. Ingat, walaupun sebesar debu, tidak layak kamu ke syurga. Kalau hari ini kita sombong bukan sebesar debu, tapi sebesar gunung. Dah bertapuk-tapuk kesombongan di dalam dada dan di dalam diri. Hatta kamu seorang alim, kamu bercakap dengan sombong juga menjadi penyebab kamu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada anak, kepada isteri, kepada diri, kepada adik-beradik dan kepada seluruh umat pada hari ini. Berapa banyak manusia yang sombong. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, paling sombong manusia apabila ia hidup tidak ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mendahului nafsu dan akal daripada Quran. Inilah sesombong-sombong manusia. Inilah sejahat-jahat dan sezalim-zalim manusia, yakni mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita insaf dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan sifat tawaduk, merendah diri dan merasakan kita semua ni sama. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah orang bertakwa. Sama ada dia cleaner, sama ada dia tukang kebun, sama ada dia tukang kayu, sama ada dia tukang sapu sampah, sama ada dia cikgu, dan apa saja jawatannya, kalau dia bertakwa, dia layak untuk ke syurga. Kalau dia kaya tapi dia sombong, dia tak layak ke syurga. Kalau dia miskin, dia sombong, lagi teruk untuk dia kena. Maka pokok pangkalnya ialah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat orang miskin dengan pandangan bahawa mungkin dia lebih bertakwa daripada kita, walaupun hari ini kita berpakaian mewah, berkereta besar dan sebagainya. Tidak mustahil orang-orang miskin tok siap masjid, tok bilai masjid, walaupun gaji 400 sebulan, mereka lebih mulia daripada kita kerana menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir untuk khutbah pada tengah hari ini sebelum kita sambung dalam khutbah-khutbah yang lain. Yang keempatnya, antara dosa yang menjadi penghalang untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mana-mana manusia yang membantu, menolong dan menyokong kezaliman dan orang-orang yang zalim, maka mereka tidak layak untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu ba'di umara'u man saddaqahum bikizbihim wa 'anahum 'ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin 'ala al-hayy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu ba'di umara, sesungguhnya akan ada sesudah kewafatan aku pemimpin-pemimpin yang memerintah tak macam aku. Man saddaqahum, siapa-siapa yang membenarkan pembohongan mereka. Dia mohon berasap, hangpa tetap kata dia betul. Wa anahum ala zulmihim,
dengan menolong mereka atas kezaliman mereka. Sama ada memberi undi, menangkah, menolong, menyokong. Wa'anahum ala zulmihim. Dah tahu dah pemimpin itu zalim. Daripada hari dia merintah sampai ke hari ini, langsung tak diperulikan. Sama ada ini arahan Allah atau arahan Nabi, dilanggarnya semata. Kezaliman yang besar ialah menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian membebankan rakyat dengan menaikkan tarif elektrik, dengan menaikkan harga minyak, dengan menaikkan gas LPG, dengan menaikkan harga barang, menaikkan tambang, kemudahan-kemudahan awam, transport awam. Tol naik, kezaliman, penindasan, harga rumah mahal, segala-galanya, kos hidup yang tinggi. Yang turun hanya nilai ringgit, kejatuhan nilai ringgit yang mendadak. Yang hari ini kita ekspor minyak, kita import minyak, walaupun minyak dunia jatuh, disebabkan nilai ringgit kita jatuh, maka minyak tak turun harga. Semua barang naik yang menyebabkan sebahagian rakyat mula naik minyak. Berlakulah pelbagai jenayah yang membimbangkan kita semua. Maka kezaliman demi kezaliman ini tetap ada penyokongnya, tetap ada pembantunya. Yang Nabi SAW menyebut, siapa-siapa yang menyokong, membenarkan kebohongan mereka, menyokong kezaliman mereka, falaysa minni walastu minhu. Kata Nabi SAW, mereka bukanlah daripada golongan aku, yakni bukan daripada umat aku. Walastu minhu, dan aku, kata Nabi, bukan daripada umat mereka, dan aku bukan sebahagian daripada mereka. Kalau kita bukan daripada umat Nabi, umat siapa? Umat Fir'aun, umat Namrud. Maka kita tepuk dada tanya iman. Kalau Nabi tak mengaku umat, di mana kita nak merayu di hari kiamat? Kalau hari ini orang buang kita daripada parti politik, orang buang kita daripada persatuan, orang buang kita daripada daerah, maka manusia yang reject kita masih ada lagi tempat lain untuk bergantung. Tetapi jika Nabi Muhammad SAW tidak mengaku umat, kepada siapa kamu nak minta tolong syafaat di hari kiamat? Kemudian kata Nabi SAW, walaysa biwaridin alal haud, dan di hari kiamat dia datang untuk minum di telaga aku, di kolam aku, di kolam Kausar aku, al-haud. Dan aku tidak akan mengizinkan dia, dan dia dihalau oleh para malaikat. Tak layak pun untuk minum di kolam Nabi, yang disebut dalam hadis, sekali kamu minum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Maka dahagalah kita di hari kiamat dalam keadaan matahari sejengkai di atas kepala. Meranalah dan sengsaralah kita di hari kiamat kelak. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita insaf. Dalam khutbah yang pendek ini, saya hanya boleh menyebut empat perkara. Ada berpuluh-puluh lagi perkara yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih yang menjadi penghalang untuk kita ke syurga. Memang kita memperkatakan dah di dalam kuliah-kuliah dan juga di dalam khutbah pada minggu lepas dan sebelum-sebelum ini, antara penyebab untuk kita ke syurga sebagaimana yang Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke syurga. Siapa-siapa yang solat, memperbanyakkan solat sunat, kasratus sujud, melayakkannya ke syurga. Tapi ingat, dosa-dosa ini menjadi penghalang kepada kita di hari kiamat. Di dalam kitab Matan Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, katanya sebahagian ulama salaf mengatakan ada manusia yang melakukan dosa, dia sudah melintasi titian sirat, sampai dah di depan syurga, masih ditahan 100 tahun di depan pintu syurga kerana terdapat dosa yang belum diampunkan. Menjadi satu kesengsaraan kepada kita semua jika ditahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan pintu syurga. Lebih malang lagi mana-mana manusia yang tidak dimaafkan dan tidak dihalalkan hutangnya dan tidak dimaafkan tentang kezaliman yang dia lakukan. Di hari kiamat, langsung dia tidak layak ke syurga Allah. Bahkan diseret dia untuk dihumban ke dalam neraka Allah SWT.
Subhanahu wa taala, sidang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib yang berdiri di sini sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyedarkan saya dan tuan-tuan sekalian tentang bahana empat perkara ini. Yang pertama, bahana hutang. Yang kedua, bahana memutuskan silaturahim. Yang tiganya, bahana sombong. Dan yang keempatnya, bahana menyokong, memilih, mengundi orang-orang yang zalim yang membelakangkan arahan Allah Subhanahu wa taala. Dibimbangi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa kita walaupun kita banyak melakukan solat, kalau masih lagi dalam keadaan yang demikian. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Dan bagi masalah hutang, masalah kezaliman, minta halal, kata Nabi, minta maaf dan bayar semula. Kerana dosa itu tidak padan dengan taubat dan istighfar. Bagi mana-mana manusia yang masih melakukan dosa-dosa yang lain, padanlah untuk kita bertaubat nasuha dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar, yakni taubat untuk tidak diulangi lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, melakukan dosa, aw yadhlim, dan dia menganiayai dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon keampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillah ghafurar rahima, niscaya dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ingin saya mengingatkan sekali lagi bahawa dosa kita dengan Allah boleh direct je minta ampun. Tetapi dosa kita dengan manusia, ambil barang orang, rasuah, makan harta orang, tumbuk orang dan buat khianat, buat zalim dengan orang, yang ini perlu minta halal, minta maaf, minta ampun dan bayar semula jika dia minta bayaran. Jika tidak, kita hanya tinggal angan-angan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.